Nekat gagahi pacar yang masih di bawah umur hingga hamil 5 bulan. Pemuda asal Desa Karangtengah, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, akhirnya dijebloskan masuk jeruji besi. Sebelum melakukan hubungan badan, pelaku merayu korban dengan iming-iming akan dinikahi. Kejadian pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pacarnya sendiri ini diketahui terjadi sejak awal bulan Agustus tahun 2018 lalu. Berawal saat tersangka Cema Ismail, pemuda asal Desa Karangtengah, Kecamatan Panggul, berkenalan dengan korban yang masih duduk di bangku SMA. Selanjutnya tersangka dan korban berpacaran hingga melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali dan hamil 5 bulan. Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bamawibowo mengatakan, terungkapnya bahwa korban hamil ini berawal dari kecurigaan orang tua terhadap anaknya yang mengalami perubahan yang drastis. Sehingga mereka memeriksakan anaknya ke bidan desa dengan hasil korban yang positif hamil. Mengetahui hal ini, orang tua korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Trenggalek. Bapaknya masih menduduki di sekolah SMA, masih kelas 2. Barang bukti yang sudah diamankan diantaranya satu buah rok pendek warna hitam dan satu buah kaos lengan. Yang kejadian, singkat kejadiannya, tepat pada bulan Juni 2018, korban dan pelaku saling berkenalan, tepatnya di Pantai Konang. Kemudian berjalannya waktu, korban dan pelaku melakukan perbuatan asusila atau persetubuhan, yang dimana mengakibatkan kondisi korban sendiri sampai sekarang mengalami hamil 5 bulan. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Trenggalek guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya ini, pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.